Pada Rabu 12 Januari 2022 kemarin, tebing di Cires Pangeran ambrol. Akibatnya sempat terjadi antrean kendaraan menuju lokasi longsoran. Pada malam hari, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi material tebing yang menutupi jalan. Material yang gembur langsung dibuang ke jurang. Saat proses pembersihan material, petugas kepolisian tidak mengizinkan kendaraan untuk melintas. Tebing yang ambrol memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan lebar 5 meter. Material ambrol memiliki besar hampir sebesar mobil sedan. Berikut pantauan di lokasi kejadian. Material longsoran dibuang ke dasar jurang Cadas Pangeran. Dilakukan secara manual, Kang, apa gimana, Kang? Sementara secara manual sambil menunggu alat berat dari workshop BPU. Kang, ini ada kemungkinan longsor susulan nggak, Kang? Kalau dilihat kemungkinan ada, cuman kalau tidak terjadi hujan kecil kemungkinannya. Kang, ini diperkirakan butuh waktu berapa lama, Kang, mengevakuasi batu besar ini, Kang? Kalau secara manual gini tidak bisa ditentukan, Kang, soalnya terlalu besar.